Hai guys, welcome back to Jamtek ID. Kembali lagi bersama aku, Yolanda Mardayahya. Teman-teman apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan pastinya selalu bahagia. Nah kali ini, spesial kali ini karena kita bosan ya selalu syuting di studio atau di kantor Jamtek. Nah kali ini kita mau ganti suasana nih biar teman-teman juga gak bosen kan? Nah kali ini Yolan sedang berada di Beta Cafe Pekanbaru. Nah ini tempatnya, makasih ya bang. Tempatnya nyaman banget, terus juga menunya juga unik-unik guys. Ini ada menu baru nih, Yolan nanti mau cobain juga. Nah sambil kita minum cantik, sambil kita nge-review. Nah kalau ini Yolan mau nge-review ROG Strix G16. Nah katanya nih ini harganya menurun tapi kualitas dan spesifikasinya semakin jahat. Nah pasti teman-teman kepo kan apa sih spesifikasinya Yol? Nah seperti biasa Yolan mau teman-teman untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Jamtek ID sekarang juga. Republic of Gamers adalah merek gaming kelas atas Asus. Di antaranya adalah 3 lini produk, Flow, Zephyrus, dan Strix. Di mana hanya laptop Strix yang merupakan laptop gaming klasik. Nah, Asus selanjutnya membagikan lini Strix ke dalam kategori ROG Strix dan ROG Strix Scar. Nah, semua laptop ROG Strix tersedia dengan perangkat keras yang mirip dengan model ROG Strix Scar, tetapi memiliki desain yang lebih sederhana. Nah, para desainer Asus ROG Strix G16 tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewatkan. Tidak ada komponen laptop tanpa elemen desain atau huruf. Nah, setiap komponen juga berbentuk 3D dengan satu atau lain cara. Misalnya, bagian atas alas agak cekung ke arah tepi, bagian depan dan bagian samping dilengkapi dengan strip lampu RGB, keyboard juga memiliki pencahayaan RGB dan secara terbuka menyoroti area yang paling penting untuk bermain game dengan tombol transparan. Asus bahkan melengkapi bagian bawahnya yang tidak menarik di kebanyakan notebook. Dengan berbagai elemen desain, beberapa di antaranya juga dimaksudkan untuk membantu pendinginan. ROG Strix G16 ini dilengkapi dengan keyboard Cichlid yang tetap memberikan rasa mengetik yang menyenangkan berkat key travel 1,9 mm dan umpan balik haptik yang layak. Desain keyboard khas untuk laptop gaming dengan pencahayaan RGB terpasang. Layar IPS menawarkan resolusi QHD dalam format 16:10 dan kecepatan refresh 240 Hz. Untuk pembuat film dan pecinta film, cakupan 97% dari ruang warna display P3 juga menyenangkan. Cakupan ruang warna sRGB hampir 100%, biasanya cukup untuk bermain game. Hanya beberapa game yang menawarkan pilihan ruang warna yang lebih besar. Nah, Asus G614JV ini memiliki spesifikasi dengan prosesor Intel Core i7 Gen 13 dengan layar berukuran 16 inch Full HD, memori 16 GB, 8 GB DDR5, 4800SO, dilengkapi dengan memori 16 GB, dengan storage 1 TB PCIe, dilengkapi dengan grafik Nvidia GeForce RTX, dengan keyboard backlit Cichlid keyboard per key RGB, touchpad feature support number pad, wireless Wi-Fi 6, dilengkapi dengan kamera 720 pixel HD kamera, dilengkapi dengan operating system Windows 11 Home plus Office Home Student 2021. Nah, Asus G614JW ini dibanderol dengan harga Rp24.999.000. Nah, yang Asus G614JV dengan VGA RTX 4060 8 GB dan SSD-nya yang 1 TB dibanderol dengan harga Rp30.999.000. So guys, sekian review Yolan kali ini. Buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa cek di Shopee, Tokopedia, website, dan juga Instagram Jamtek ID yang tertera di bawah ini. So, thank you for watching this video. See you on the next video. Bye-bye.